Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Delia, dan di video kali ini aku mau bikin haul lagi. Dan haul kali ini adalah haul strap max atau aksesoris yang lagi kekinian banget sekarang gitu. Soalnya ini tuh lumayan dibutuhin gitu kan sehari-hari buat nyantolin si masker di leher kita biar kita tuh nggak nyimpan sembarangan, jadi bisa kebuang atau kita lupa nyimpan gitu kan. Nah, si strap max ini amat sangat membantu. Jadi sekarang aku mau ngasih rekomendasi strap max yang bagus-bagus dan harganya pun affordable tentunya. So, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke haulnya. Tapi jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu channel aku biar aku makin semangat bikin video-video yang lainnya, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku update video terbaru. So, let's go to the haul. Okay, guys, jadi kita mulai aja haulnya. Jadi aku beli satu paket nih, ini satu paket dari satu toko yang namanya adalah hotwine.id. ini tuh tokonya dari luar negeri sih, jadi pengirimannya emang agak lumayan lama gitu, tapi setelah nyampe aku puas deh sama barang-barangnya, soalnya bagus-bagus. So, sekarang kita mulai aja dari barang yang pertama. Okay. Barang yang pertama ini namanya strap max design kartun. Dia tuh kayak gini nih, guys. Jadi dia warna ungu. Sebenarnya di display gambarnya tuh dia tuh warna pink si strap ininya, tapi ternyata dia tuh warna ungu, dan ini tuh strapnya tuh yang melar gitu loh. Jadi apa ya, aku nggak tahu, pokoknya mah yang kayak karet gitu gini tuh. Jadi melar, ini tuh bisa melar gitu. Terus si pengaitnya dia tuh terbuatnya dari besi yang kecil gitu. Sebenarnya nggak terlalu besar besinya, dan yang kayak gini tapi masih gampang diginiin ya. Di apa sih, pokoknya dibuka gitu ya, masih gampang di kita. Terus di sini juga ada apa namanya? Ada besinya lagi di sini ya. Dan di sini ada kayak buat nge-adjust-nya gitu. Ini tuh yang di sini tuh ada hiasan kaktusnya. Jadi kenapa disebut strap max kartun? Karena si ini tuh kayak di kartun-kartun gitu loh si hiasannya. Dan itu aku pilih yang varian kaktus. Tapi dia tuh punya berbagai macam varian selain varian kaktus ini. Dan ini tuh enak banget, ini tuh lebih hijab friendly strap max-nya. Strap max-nya karena dia bisa di-adjust, guys. Nih, tuh. Jadi kalau kita pakai masker yang bukan masker hijab, dia tuh masih justru ngebantu biar bisa dipakai gitu, soalnya dia bisa di-adjust gitu. Jadi selain strap max, dia juga kayak konektor gitu, semacam konektor gitu. Bagus deh. Dan harganya pun murah banget. Ini harganya cuma Rp5.798 aja, guys. Murah banget kan? Nah, ini dia masker strap max yang pertama. Okay. Sekarang kita lanjut ke strap max yang kedua. Strap max yang kedua ini namanya strap max adjustable. Ya udahlah, yang bisa di adjust gitu ya dia tuh. Dan ini tuh, dan aku pilih yang kayak gini tuh. Jadi kalau ini tuh lebih ke kain gitu bahannya, guys. Gak kayak yang pertama. Terus si pengaitnya dari plastik yang ukurannya jadi lebih besar gitu. Ini tuh enak kalau maskernya bukan masker medis, karena kalau masker kain gitu suka gede-gede gitu gak sih si ininya. Kayak gak cuman karet doang. Jadi ini tuh enak. Jadi gede di sini ya. Dan juga dia tuh ada yang adjustnya gini. Jadi ini enak, ini juga hijab friendly karena dia bisa dipakai untuk konektor dan juga strap max. Cuman dia tuh nggak terlalu panjang sih menurut aku si konektornya, si strapnya tuh. Dia nggak terlalu panjang gitu di leher, tapi enak sih yang kayak gini. Jadi kayak nggak riuh, gelantungnya jauh-jauh gitu. Ini tuh enak. Ini dia yang kedua, dan itu harganya juga murah banget. Harganya cuma Rp9.663 aja. Ini dia masker yang kedua. Sekarang kita lanjut ke masker yang ketiga. Masker yang ketiga ini namanya strap max smiley. Aku kasih tanya smiley karena dia tuh ada suara pesawat, guys.
kita suruh pesawatnya terbang dulu jauh ke sana, oke? Okay? Ini aku sebut sebagai strap max smiley karena dia tuh ada kayak smiley-nya gitu, kayak emot smiley-nya gitu, guys. Lucu banget sih, sumpah. Kalian siap untuk lihat? Dan ini dia, ya, lucu banget, lihat. Lucu kan? Dia tuh di sini ada rantai-rantai kecilnya gitu. Tali indianya nih. Dan kalau si ininya tuh dia cuman tali biasa gitu, kayak tali yang dipakai buat gelang-gelangan di zaman SD gini, suka ada yang jualan gelang-gelangan. Nah, ini tuh kayak gitu talinya. Enggak tahu tali apa namanya. Terus di sininya pokoknya dia tuh akrilik karena dia tuh di sininya pakai akrilik. Nih kayak si rantainya tuh dari akrilik. Terus si dia si cantolannya tuh gede banget dan enak. Pas dibukanya enggak susah. Karena gede tuh lebih gampang gitu bukanya. Dan sininya tali seperti aku bilang, cuman kayak pendek gak sih? Tuh. Cuman bagus sih kayaknya. Nah, ini dia. Strapmax yang kedua, yang ketiga, dan ini harganya cuman Rp12.506 aja. By the way, aku ini tuh pilih varian nomor 7 di tokonya. Jadi dia tuh yang warna putih ininya, ininya pink. Tapi tadi aku lihat di tokonya tuh ternyata ini udah sold out gitu loh guys dari tokonya. Cuman aku nggak tahu apakah nanti akan ada lagi atau enggak di tokonya. Kalau misalnya gitu ya kalian cek-cek aja. Tapi ini kayaknya tuh paling murah deh daripada toko-toko yang lain yang aku lihat. Ini tuh harganya paling murah cuman 12.000. Serius deh. Sekarang kita lanjut ke masker yang keempat, dan itu masker favorit aku banget. Masker strap max favorit aku banget. Ini tuh lucu banget. Nih, ini dia. Kalian siap, aku buka dulu dari plastik. Ini tuh rantai, guys. Hei, lucu banget enggak? Lihat. Terus di sini tuh ada kayak hiasan matahariannya gitu, kayak emot smiley dan matahari, bunga matahari gitu. Terus si pengaitnya sama kayak yang tadi, cuman di warna putih dan enak banget juga, gampang. Ini lucu banget. Aku pilih warna beige atau apa gitu ya. Pokoknya nomor 8 di sininya tuh. Dan itu bahannya akrilik. Cukup tebal dan lumayan panjang. Ini bagus sih. Serius, ini bagus banget bahannya. Dan harganya pun ini murah banget. Harganya cuman Rp15.575. Ini murah dibanding online shop yang lain. Kayak online shop yang lain tuh bisa sampai 20.000 atau 25.000-an gitu loh guys. Cuman ini cuma 15.000. Lihat sebagus ini. Wow, wow, wow banget sih. Aku wow banget. Gila ini. Lebay. Tapi ini benar bagus. Aku suka banget sama yang keempat ini ya. Sekarang kita lanjut ke strap max selanjutnya. Sebenarnya kalau yang selanjutnya tuh aku bukan strap max sih, lebih ke konektor gitu. Kok cuma ada dua ya? Sebenarnya aku ada tiga. Gila ya. Ini dia. Jadi itu kayak konektor gitu. Gambarnya lucu-lucu. Apalagi buat anak kecil ini lucu sih. Nih. Sebenarnya aku cuma beli dua, tapi dihadiahin sama tokonya tiga. Cuman yang satu lagi tuh nggak tahu kemana guys. Jadi cuma ini doang. Itu bahannya dari plastik gitu. Jadi kalau pakai masker yang gak hijab friendly, ini yang gak hijab friendly itu bisa pakai ini guys di belakangnya itu. Jadi biar nyambung ya, itu konektor lah. Jadi bukan strap tapi konektor. Tapi ini murah banget harganya. Ini tuh harganya cuma seribuan, Rp1.136 aja guys. Lucu-lucu lagi motif-motifnya. Cuman kita nggak bisa pilih mau apa, soalnya dikirimnya random gitu. Nih. Tapi lucu sih dan sangat berguna banget sekarang tuh yang kayak gini-gini guys. Nah, jadi itu dia tadi haul aku, haul strap max aku. Semoga bisa membantu kalian yang lagi nyari-nyari strap max yang bagus-bagus dan harganya murah-murah. So, segitu aja. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin video-video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap aku update video terbaru. So,
thanks for watching. Bye bye. Aku mau let's go to the hall lagi. Dadah. See you in the next video.